harga kita khusus ini 125 nego di tempat sampai jadi. 125 juta nego di tempat ya? Iya. Nah, ini kilometer antik. Berapa tuh? Untuk Xenia 2015, kilometer baru di 56.000. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat G-Benz Auto dimanapun teman-teman berada. Pastinya terima kasih buat teman-teman yang selalu sedekah, like, comment, share, dan juga subscribe. Mudah-mudahan teman-teman selalu dikasihkan kesehatan dan keberkahan ya. Amin amin ya robbal alamin. Kita gerbek showroom lagi kali ini. Referensi buat teman-teman semua yang cari mobil dengan harga yang terjangkau dan kualitasnya nih menarik banget. Lagi banyak macam-macam jenis mobilnya. Mudah-mudahan teman-teman dapat mobil yang lagi cari di sini nih. Kita main lagi di Aina Mobilindo teman-teman. Alhamdulillah kita dapat kesempatan lagi buat gerbek showroom di sini. Simak sampai habis, jangan di skip-skip biar informasinya utuh dan gak gagal paham. Langsung aja kita ketemu dari bersama VIC showroom dari Aina Mobilindo teman-teman. Halo, halo Mas. Halo. Ya, ketemu lagi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa nih. Sekian purnama kita, Mas. Iya, baru udah lama ya. Ketemu lagi. Alhamdulillah kali ini ya dikasih kesempatan. Siap. Bisa ketemu lagi. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat gitu. Ya. Alhamdulillah juga kita ada tempat baru sekarang. Wow, luar biasa nih. Jadi gampang banget dijangkaunya. Betul, ya. Di pinggir jalan enak. Betul banget. Siap, Mas Putra. Kita reminder aja lagi ya. Betul. Nomor telepon sama alamat yang di sini nih, Mas. Oke, okay, untuk nomor telepon nggak berubah. Oke. Okay. Masih di 0813 8041 3488. Nah, gitu. Tuh gampang banget teman-teman, nomornya langsung aja di save pasti perlu sama Mas Putra di Aina Mobilindo. Betul. Ya. Betul. Untuk alamatnya yang sekarang, kita ada di Jalan Raya Pahlawan Cogrek nomor 3. Gunung Sindur, Parung Bogor. Oke, nanti gitu. Bisa di Sherlock. Bisa di Sherlock, ya. Betul. Oke. Mas Putra di Aina Mobilindo, mobilnya seperti apa aja nih? Yang pastinya kriterianya stok yang ada di Aina itu yang pasti bebas tabrakan besar ke satu. Oke. Okay. Kilometer asli. Asli, kilometer. Mobil bebas banjir itu ada garansi 3 mutlak itu udah pasti. Nah, itu udah standar ya. Ya, udah standar Aina tuh gitu. Kalau kita kondisi memang apa adanya segini, segini. Oke, okay, jadi harganya jadi lebih terjangkau pastinya, Mas. Betul. Nah, walaupun seperti itu, kondisinya ini siap pakai, Mas. Kondisi siap pakai, betul. Siap luar kota. Siap luar kota, bukan siap ke bengkel. Itu yang dicari, teman-teman. Iya dong. Siap. Ada garansinya nggak nih, Mas? Ada. Nah, kebetulan kita udah ada kerjasama sama pihak ketiga. Oke. Okay. Unit di Aina Mobilindo itu dapat garansi mesin dan transmisi 1 tahun. Wow, luar biasa ya. Jadi, teman-teman belanja mobil sini nggak usah khawatir lagi, yes, Mas. Betul. Ya. Udah dapat garansi. Nggak perlu pusing-pusing, takut mobil trouble ada apa-apa, tenang ada garansinya. Nah, luar biasa. Oke, okay, Mas Putra, harga yang termurah. Di harga berapa nih kali ini? Harga termurah ini mulai di bawah 70 juta ada nanti. Wow. Di bawah 70 juta. Mobilnya istimewa tapi nggak kaleng-kaleng. Betul banget. Harganya terjangkau, kualitasnya juga nggak murahan. Harga murah tapi nggak murahan. Nah, betul itu. Banget. Itu yang penting di Aina Mobil itu tuh kayak gitu ya. Betul. Kita gaskan langsung ke stok pertama nih, Mas. Oke, okay. Stok pertama ini ada All New Xenia. Oke. Okay. 2013, udah double airbag. Ini paket lengkap, fog masih double semua, spoiler, velg racing. Oke, okay. Matic manual, Mas? Manual. Iya. Yeah. Kilometer, Mas? Kilometer ini di 128. Oke. Okay. Standar pakai lah ya. Pakai. Gitu. Soalnya kan di sini nggak ada puter-puter KM. Nah, panjang kita bilang panjang, normal kita bilang normal, rendah kita bilang rendah. Betul banget. Gitu. Siap. Pajaknya hidup, Mas? Pajaknya hidup. Ya. Pajaknya hidup. Bekasi, teman-teman. Bekasi kota, pajaknya bulan 3, 2024. Nah, tuh teman-teman. Kita gitu. Pakai aja dulu ya. Iya. Yeah. Siap, kita gaskan Mas Putra, kasih harga berapa nih? Harga kita buka di 125. 125 juta. 125, cuman dihabisin aja lah. Karena tempat baru, kita potong diskon langsung 5 juta. Wow. Jadi 120 ambil. 120 lempeng, teman-teman langsung ambil ya. 120 nyampe sini cocok, bisa kurang lagi, tenang aja. Masih bisa nego, teman-teman. Ayo, nggak apa-apa. Jangan sungkan ya. Iya, yang penting datang dulu, cocok sama mobilnya, nego gampang cincai. Nah, betul banget. Gitu. Di screenshot konfirmasi ke Mas Putra ya. Yes, betul. Simulasi kredit, Mas. Simulasi kreditnya ini cukup di DP 12 juta. Oke. Okay. Angsurannya bisa di 3,6 4 tahun. 3,6 4 5 tahun. Tahunnya bisa cuma di 3,1. Nah, ayo. Fleksibel aja ya. Iya. Siap, cukup 12 juta diproses ya. Betul. Siap, kita lanjut lagi, Mas. Lanjut ke Honda Mobilio. Referensi mobil 3 baris lagi. Betul. Nih. Mobilio apa nih, Mas? Ini ada Honda Mobilio. Yes. E-Matic. Yes. 2015. 2015. Nah, kilometer, Mas? Nah, kilometer ini agak panjang. Di 172. 172. 172. Ya. Siap, standar pakai juga ya. Iya. Di 172,
Tapi kondisi layak pakai. Betul banget. Gitu. Teman-teman kalau masih penasaran atau ragu, langsung aja langsung cek ke sini. Ya. Betul. Cek mau bawa ke bengkel resmi silahkan. Okay. Mau bawa mekanik sendiri silahkan. Nah, gitu. Betul banget. Jadi nggak ada dusta di antara kita. Betul. Ya? Jangan sampai ada stigma beli kucing dalam karung kan. Jangan sampai kayak gitu. Betul banget. Siapa Jaka B Jakarta? Jaka B Jakarta. Bukan Tangerang. Tangerang ini ya? Iya, Tangerang Kabupaten. Siap. Bulan Januari. Panjang bulan Januari 2024. Ya. Mas Putra, kita langsung gaskan. Kasih harga berapa nih? Gas, kita buka di 143. 143 juta. Tapi lempengin ya. Lagi. Ya, tapi lempengin lagi aja di 140 lah. Oh, 140 juta aja nih ya. Promo lokasi baru. Promo ya. Lokasi baru masih bisa nego. Masih bisa silahkan. Nego. Datang ke sini langsung aja ya. Ya. DP angsuran Mas Putra. DP angsurannya ini di DP 12 lah, nggak apa-apa. Cukup 12 juta ya, lagi. Ya, cukup 12 nih. Juta lagi aja. Oke, angsuran. Angsurannya ini di 4,2 selama 4 tahun. 4,2 selama 4 tahun. Iya, 5 tahunnya ini 3,8. Nah, tuh teman-teman tinggal disesuaikan sama budgetnya ya. Betul. Siap. Matic mesin semua aman Mas ya? Matic mesin kakek-kakek semua aman. Pokoknya konsumen terima pakai. Teman-teman terima pakai. Betul banget. Siap, di screenshot kasihkan ke timnya Mas Putra ya. Betul. Kita geser lagi yuk. Geser lagi. Nah, ini ada referensi yang dua baris. Ini ada Mobilio versi pendek. Betul banget. Alis Brio ya kan? Betul, Brio-nya gimana Mas? Detail, ini Mas? Kebetulan ada unit Honda Brio, okay. Matic 2015. Matic 2015. Betul. Kilometer Mas? Kilometer ini baru di 92.000. Tuh, baru 92.000-an berjalan. Betul. Siap, interior semua aman Mas ya? Interior masih orisinil semua. Oke, okay. Pajak? Pajak hidup bulan 8/2024. Oke, Jakarta Timur ya. Jakarta Timur, nah, betul. Langsung aja Mas Putra, kita gaskan. Harga berapa nih? Harga kita khusus ini 125 nego di tempat sampai jadi. 125 juta nego di tempat ya. Iya. Betul banget. Better teman-teman silaturahmi ke sini, nego langsung di sini ya. Betul. Siap. Yang mau kredit Mas DP angsuran. Ini cukup di DP 15 enggak apa-apalah. Cukup 15 iya, juta cukup ya. Cukup 15. Angsuran ya. Yes. Di 3,8 4 tahun. 3,8 juta aja 4 betul. Tahun ya. Iya, 5 iya. Tahunnya di 3,6. Tuh, tinggal dipilih mau 4 tahun, 5 tahun, iya. 6 tahun bisa enggak? 6 tahun enggak bisa. Lagian kelamaan juga kan. Iya, ya, sayang ya kelamaan. Betul. Siap, langsung di screenshot teman-teman, pastikan ke tim Mas Putra ya. Iya. Kita geser lagi yuk Mas. Geser ke sebelah. Nah, berikutnya ada referensi mobil 3 baris nih buat teman-teman semua. Ada Toyota apa nih Mas? Toyota Calya. Calya 1200 tipe G, Matic. G Matic. Iya. Oke. Okay. Nah, ini inceran banget nih G-Matic nih biasanya Calya-Matic nih. Siap. Tahun berapa sorry Mas? 2016. 2016. Ya, 2016, ya. Betul. Kilometer berapa Mas? Kilometer ini baru di 115. Baru 115. Standar pakai lah untuk Calya. Yang pasti untuk unit fast moving kita enggak ada. Semua unit lah bukan unit fast moving aja. Enggak ada bekas taksi online. Oke. Okay. Enggak ada bekas PT. Kita enggak ngambil mobil kayak gitu. Nah, kayak dan gitu kita enggak ya. Ngambil mobil bekas lelangan, kita enggak ngambil. Teman standarnya tinggi ya. Walaupun harganya terjangkau, betul. Kualitas tapi kualitas tetap tinggi ya. Lah gitu. Siapa Jaka B Jakarta Barat? Jaka B Jakarta Barat. Hidup ya Mas ya? Hidup bulan 12/2023. Siap. Kita gaskan Mas, kasih harga berapa nih? Harga cash 120 lah nego sampai jadi. 120 juta nego sampai jadi ya. Iya. Siap. Yang mau kredit Mas, DP. Yang mau kredit. Udah cukup DP 10 juta aja lempengin. Cukup 10 juta lempengin ya. Iya, DP 10 juta. Ya, angsuran? Angsurannya cukup di 3,6. 3,6. 4 tahun. 4 tahun. Iya, 5 tahunnya bisa di 3,1. Nah, tuh teman-teman, silakan langsung dipilih. Konfirmasi ke Mas Putra ya. Betul. Mas Putra, sorry. Ya. Kita bahas pajak sedikit. Yang ini pajaknya kira-kira berapa tuh setahunnya? Ini pajaknya 1 juta kecil. 1 juta kecil. Di bawah 2 juta lah. Nah, gitu. Teman-teman yang nanya pajak di setiap liputan kita, ya. Better sih teman-teman tanya ke showroom langsung ya. Betul. Gitu. Dan disclaimer, untuk semua unit di sini, surat-surat semua kondisi absah. Absah ya. Absah, legalitasnya jelas. Dan juga ready langsung kalau teman-teman beli betul, cash betul, teman-teman beli cash, BPKB semua ready di showroom. Nggak ada cerita besok-besok. Siap, itu yang penting ya teman-teman. Yeah. Kita geser lagi Mas. Geser lagi, betul. Wow, ini warnanya antik nih Mas. Nah, ini lumayan langka. Betul banget, Xenia apa nih Mas? Ini ada Xenia Air Deluxe. Ya. Sama kayak tadi, cuman ini tahun 2015. Yang ini 2015. Ya. Yang sebelum Grand. Oke. Iya kan, sebelum siap, sebelum siap. Yang baru. Antik manual Mas? Ini manual juga. Manual. Manual 2015. Nah, ini kilometer antik. Berapa tuh? Untuk Xenia 2015, kilometer baru di 56.000. Wow, baru 56.000. 56.000. Luar biasa. Kita dapetnya begitu. No puter-puter KM ya? No puter-puter. Kita dapetnya memang begitu ya, begitu. Oke, gitu. Siap. Interior, eksterior semua aman ya, Mas ya? Interior, mesin, semua kaki-kaki aman.
Oke. Okay. Nih pajaknya juga ada kaleng putih. Pajaknya kaleng putih panjang sampai bulan 8 ya? 2024. Okay. Panjang banget. Siap, Mas Putra, kita gaskan Mas. Kas harga berapa nih? Harga cash kita buka di 128. Tapi lempengin aja di 125 lah nego. Masih nego tuh. 125 juta masih bisa nego. Masih bisa nego lagi lah, tenang aja. Iya, buat teman-teman yang apa ya, beruntung ya. Iya, yang beruntung. Lihat video ini screenshot, langsung konfirmasi ke Aina ya. Betul. Ya. Jangan sampai keduluan. Betul banget. Gitu. Yang mau kredit, Mas? Yang mau kredit, ini bisa di DP 12. Cukup 12 juta. Cukup 12 juta angsurannya okay. Di 3,7. 3,7? 3,7 4 tahun. 4 tahun. Iya, 5 tahunnya di 3,3. Oh, tinggal disesuaikan sama budget. Iya, sesuaikan sama budget gitu. Dan hitungannya di sini kita biasa kasihkan 4 dan 5 tahun. 4 dan 5 tahun. Iya, teman-teman mau 3 tahun, 2 tahun, bahkan setahun pun bisa. Bisa. Tergantung permintaan teman-teman mau gimana. Nah, betul gitu. Banget. Dan hitungan yang kita sebutkan di video ini dengan catatan bay checking bersih, okay. Tidak ada tunggakan histori tunggakan yang buruk ya di okay, OJK betul, gitu. Siap, nanti tinggal di apa namanya konsultasi sama Mas Putra. Tapi nggak menutup kemungkinan juga teman-teman yang datanya kurang bagus, pasti bisa kita bisa tolong lah. Iya, bisa kita bantu. Nanti teman-teman diskusikan dulu, ya terbuka sama showroom, kondisi datanya gimana-gimana, insya Allah bisa kita bantu. Betul banget kayak gitu ya teman-teman. Langsung Mas, kita geser lagi di screenshot ya teman-teman. Betul. Wow, ini. Mobil keluarga pinter nih. Betul. Yang pilih ini pasti cakep ya. Ini Honda Fit apa nih Mas? Ini Honda Fit tipe E. Oke. Okay. PSD. PSD. Electric sliding door kiri kanan ya. Ya. Betul. Siap. Ini 2013. Matic tentunya. Dan yang ini udah AC double. AC double juga. Betul. Oke. Okay. Karena 2013 kan ada yang belum, ada yang udah kan. Betul banget. Ini udah. Paket lengkap. Ya. Lengkap ya pastinya. Kilometer betul. Kira-kira berapa? Kilometer ini baru di 106. 106.000 aja teman-teman. Tergolong rendah untuk Honda Fit. Iya ya. Warna favorit putih metalik. Warna putih. Kaleng udah baru. Oh iya. Pajak bulan 8 juga 2024. Siap, tinggal pakai aja dulu ya. Mm. Siap, kita gaskan Mas. Kasih harga berapa nih? Harganya kita buka di 185. 185 juta aja. Iya, yeah. Lagi-lagi okay. Kita lempengin aja di 180. Yes. Tuh, 180 juta dapat Honda Fit Honda Matic 2013. AC double. 2013 AC double, PSD kanan kiri ya. Betul. Kalau teman-teman belum tahu PSD-nya maksudnya sliding door ya. Iya. Pintunya terbuka otomatis. Pintu kiri kanan sliding door, elektrik ya. Ya. Terbuka. Siap. Yang mau kredit Mas, DP yang serang. Yang mau kredit ini DP-nya di 20 aja lah enggak apa-apa. Oke, cukup 20 juta ya. DP 20, angsurannya 4 tahunnya di 4,5. Oke. 5 tahunnya itu di 3,9. 3,9 5 ya. Tahun. Siap. 5 tahunnya masih di bawah 4 juta Honda Fit dapat. Nah, teman-teman selagi ada kalau di sini bisa dipanjerin berapa Mas? Booking fee. Untuk booking fee kita enggak banyak-banyak cukup 1 juta aja. Cukup 1 juta teman-teman yang serius langsung telepon konfirmasi datang ke sini ya. Betul. Dan kalau unitnya tidak sesuai yang kita sampaikan booking fee kembali 100%. Nah, tidak ada gitu. Potongan apa-apa. Betul banget. Yang penting teman-teman terbuka gitu. Dan di sini juga terbuka ya. Dan misalnya teman-teman Mas Putra, saya nggak sempat ke showroom, bisa nggak mobilnya diantrein ke rumah biar saya cek? Bisa. Bisa kayak bisa. Gitu? Bisa. Wow, tinggal konfirmasi janjian aja ya? Ya, yang penting ada deposit booking fee tadi aja. Betul banget. Siap, kita geser lagi Mas. Oke, geser ke belakang. Yes. Oke, Mas Putra, kita lanjut lagi ke stok berikutnya. Tapi sebelum lanjut nih Mas, kita mau tanya. Betul. Jam operasional di sini hari apa aja Mas? Jam operasional masih sama kayak di rumah. Oke. 29 jam. 29 jam. Bonus 4 jam ya? Iya, bonus 4 jam. 5 jam gitu. Malah. Yang penting janjian dulu. Okay. Kalau kita buka showroom itu biasanya jam 9 sampai jam 10 lah buka. 9 sampai tutup, jam 10. Tergantung konsumen. Biasanya kita tutup jam 8 malam kok. Oke, okay. Yang penting teman-teman itu tadi janjian ya. Mau jam 12 malam selagi janjian, ayo kita bukain. Betul banget, luar biasa. Berikutnya Mas, stoknya apa nih Mas? Ini ada unit EPV, Arena GX. Nah, ini kondisi istimewa juga nih. Oke. Okay. Apa yang bikin istimewa? Nah, kilometernya. Kilometernya berapa dia? Kilometernya ini baru di 78. 78 ribu. 78 ribu, tahun berapa? 2011. 2011. GX manual. Oke, okay. Ini juga cover joknya masih rapi semua? Masih rapi semua, masih bawaan Suzuki semua. Gitu. Oke, full set, kunci serep, buku manual, buku servis, semua lengkap. Lengkap. Kalau kilometer nggak asli, balikin duitnya. Betul banget. Pajaknya Tangerang ya? Pajaknya Tangerang, Beciledug, pajaknya bulan 3, 2024. Yang ini kasih berapa Mas? Cashnya waktu itu di tayangan kita yang lalu, EPV 2010, kita buka 95. 95 juta dibuka. Ini 2011. Samain aja deh, buka 95 juga. Wow, spesial ya pastinya ya. Iya, harga sama, kualitas tetap terjaga. 78.000 coy, 2011. 78.000 kilometer ya. Siap. Angsuran Mas, DP? Ah, ini angsuran murah 4 tahun di DP ya. DP-nya ini bisa lah DP 10 enggak apa-apa? DP 10. DP 10, iya. Wow, luar biasa nih. Angsuran? DP 10 angsuran di 2950.
Tuh, teman-teman, rekomendasi angsuran 100 ribuan. 4 tahun loh. Gak nyampe ya. 2950, 4 tahun. Tuh. Mau 5 tahunnya bisa di 2,5. Nah, tuh teman-teman, selagi ada langsung dipanjirin aja ya. Betul. Siap. Kita geser lagi, Mas. Sudah lengkap lagi. Nih, teman-teman. Betul. Nah, ada dua stok pamungkas di Aina Mobilindo nih, teman-teman. Ada yang sebelah sini. Brio juga ya? Ini Brio Esatia. Okay. Matic 2019. Yes. Pemakaian 2020. Oke, okay, Matic 2019, pakainya 2020. Pemakaian 2020, ya. Betul. Ya, pajaknya F ya? Pajaknya F, betul. Bulan 2. Bulan 2 2024. Oke, okay. Kilometer berapa? Untuk masih? Kilometer ini baru di 65.000. Baru 65.000-an aja standar pakai ya. Standar pakai. Ya, Matic semua aman, Mas. Matic kaki-kaki dalaman semua aman. Siap. Yang masih penasaran teragu langsung datang ke Aina Mobilindo. Siap. Yang ini, Mas, kita kasih harga spesial nih. Harga cash kita buka di 168. 168 juta. 168. Okay. Tapi kita habisin aja di 163. 163 juta aja langsung ke sini ya. 163. Okay. Kurangin dikit, Mas. Kan udah cocok tuh. Bisa kurang lagi, tenang aja. Nah, teman-teman, better teman-teman silaturahmi ke sini, datang ngopi-ngopi. Betul. Dikasih harga spesial ya. Pasti dong. Ya. Yang mau kredit, Mas, DP angsuran. Yang mau kredit ini cukup di DP 15 aja lah, enggak apa-apa. Cukup 15 juta. Oke. Okay. Luar biasa. Dapat Brio 2019. Betul banget. Angsuran? Angsuran ini di 4,2. 4,2? 4,2 4 tahun. Oke. Okay. 5 tahunnya itu di 3,8. Nah, tuh teman-teman tinggal dipilih 4 atau 5 tahun ya. Betul. Siap. Mas Putra. Ya. Kan kalau showroom-showroom lain banyak DP minim nih. Iya. Ada yang DP 0 ya. Iya. Ada yang tadi 5 juta. Betul. Nah, kalau di sini kenapa nggak gitu, Mas? Soalnya kita lebih mengutamakan proses. Kepastian proses. Okay. Bukan janji manis DP ceper. Nah, itu kan tagline kita kan. Betul ya. Bisa dilihat di situ gede banget. Oh, iya. Bukan janji manis DP ceper ya. Tapi kepastian proses ya. Betul. Kenapa? Percuma kita janjiin konsumen, oh ya bisa DP 0, bisa DP rendah. Nanti ujung-ujungnya konsumen naik DP, nggak jadi, reject. Di cancel sama leasing, cuma nggak dapat mobil. Nah, betul banget. Mending kita yang pasti-pasti aja lah. Betul, yang pasti-pasti diinformasikan dari awal ya. Betul. Dan kalau kita nggak pakai DP ceper, bunganya tergolong lebih rendah dibanding yang 0 DP. Nah, gitu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kan rumusnya gitu kan, DP tinggi atau ada DP, bunga angsuran lebih terjangkau ya. Lebih terjangkau dibanding DP 0 tadi. Betul banget. Siap. Sudah lengkap ya teman-teman, di screenshot kasihkan ke timnya Mas Putra ya. Betul. Kita geser lagi di stok pamungkas nih teman-teman. Nah, ini. Oh, masih kaleng tuh. Ini kayak karya Jepang kan, Shibiu ini. Betul kan. Betul banget ya. Iya. Karimun apa nih, Mas? Ini Karimun kotak GX. GX. Tahun 2005. 2005. Manual ya? Manual. Siap. Kilometer, Mas? Kilometer ini untuk 2005 ya. Kilometer baru di 177. 177.000 aja. Kalah mobil yang tadi. Oke. Okay. Siap. Interior juga masih rapi. Interior masih ori semua, jok kencang, plafon semua masih aman. Oke, cat juga aman semua. Cat masih aman semua. Kaleng semua ya? Kaleng semua, nggak ada dempul. Wow. Ban dan juga baru nih. Betul ban ya? Baru semua, dan ini ban dapat 5 biji. Dapat 5 biji? Iya. Ori dia semua. Okay. Kan biasanya ban serep kaleng kan? Iya. Ini nggak dapat pelek racing juga ban serep. Racing juga? Wow, luar biasa nih. Buat yang tahu barang aja ya. Iya. Siapa pajaknya hidup, Mas? Pajaknya hidup dong. Oke, bulan BD Pok 3 ya. Iya, bulan 3 2024 BD Pok. 2024 tinggal pakai aja nih. Spesial kasih harganya, Mas. Kita buka di 70 nego sampai jadi. 70 juta nego sampai jadi. Nego ya. Sampai jadi. Siap. Nego better teman-teman silaturahmi sini ya. Iya. Lihat se apa nih sepuasnya ya. Iya, cuman kalau teman-teman ngerasa mahal, coba lihat dulu mobilnya. Iya, betul kayak gitu ya. Soalnya karena kita jual kualitas. Betul banget. Mahal atau murah? Mahal atau murah itu relatif. Tapi kalau kualitas nggak bisa dibohongin. Betul banget. Itu ya teman-teman live di garis bawah. Iya. Dan ini masih bisa kredit. Masih bisa kredit. Masih bisa kredit. Oke, DP angsuran ini kayaknya menarik nih. Iya. DP-nya samain aja kredit DP 20. DP cukup 20 DP juta. DP 20 juta, angsurannya sama GPCX 2,2, 3 tahun. 2,23 tahun. Siap buat teman-teman yang baru mau punya mobil ya. Betul, baru pengen punya mobil atau duitnya pas-pasan lah bisa dibilang ya kan, ambil ini aja. Daripada beli motor kredit. Betul, ini bisa muat banyak pastinya jadi andalan keluarga. Betul, ya. Bensinnya irit, spare partnya melimpah. Spare part melimpah, perawatan juga mudah. Perawatan mudah, harga bertahan. Betul banget. Dan pajaknya ini cuma 800.000. Pajaknya cuma 800.000. Tuh teman-teman, selagi ada aja ya. Betul. Dipanjerin 1 juta, besokannya langsung cek ini datang ke sini. Makanya buruan datang lah. Betul banget. Siap. Mas Putra kayaknya udah lengkap sampai sini ya stok. Udah lengkap, kita. Betul, Yang masih di luar ada lagi, Mas? Yang masih di luar tuh ada unit Xenia X 2016 Barong. Yes. Manual. Itu kilometer di 105. 105. Warna putih. Warna putih. Iya. Oke. Itu pajaknya bulan 8 2024 juga. Oke, Matic manual tadi. Manual. Manual. Iya.
Itu kita buka harga cuma di 118 lah, nggak apa-apa. 118. 118 nego sampai jadi di tempat. Betul banget. Siap. Itu paket kreditnya. Oke. Okay. Itu bisa di DP gimana ya? DP suka-suka enggak? Itu DP 1 digit, DP 8 juta bawa pulang. DP 8 gitu. Juta. DP 8 juta bawa pulang. Oke, okay. Angsuran? Angsuran itu di 3,8. 3,8. 5 tahun. Oke. Okay. Yeah. Siap. Jadi teman-teman siapa cepat dia dapat aja, Mas. Siapa ya. Cepat dia dapat. Karena itu. Di Aina Mobilindo itu terkenal pergerakan mobil cepat ya. Cepat, alhamdulillah rolling cepat. Eh, soalnya yang tadi 3,8 itu 4 tahun. 3,8 4 tahun. 4 tahun bukan. Siap. Itu. Buat informasinya biar enggak ada salah paham atau dusta di antara kita, japri langsung ke timnya Aina Mobilindo. Betul. Siap, kayaknya udah lengkap ya, Mas ya? Udah lengkap semua. Tinggal gerak cepat teman-teman yang beruntung, langsung screenshot kirim ke Mas Buta. Jangan pakai lama. Jangan pakai lama. Siap, Mas Buta, terima kasih, Mas. Alhamdulillah lah. Sehat dan berkah selalu ya. Amin. Siap, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah simak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di liputan lainnya. Jangan lupa follow sosial media Aina. Oke, apa? Instagramnya, TikToknya itu namanya Aina Mobilindo. Ada semua. Betul banget. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, di situ ada testimoni kita. Oh iya. Testimoni dari konsumen. Alhamdulillah udah. Bukan di luar Jabodetabek aja. Bukan hanya di Jabodetabek, tapi luar Jabodetabek pun ada. Betul banget. Yang jadi kepercayaan buat teman-teman ambil mobile second di Aina Mobilindo. Biar makin percaya kan. Ya, nanti kita sematkan linknya di kolom deskripsi. Teman-teman tinggal klik aja yang kepo-kepo ya. Iya. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa di liputan lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.